Baik, rata-rata penjawat awam yang ditemui bersetuju tiada cara selain hemah dalam berbelanja, terutama untuk persiapan Syawal. Selain itu, bayar bil lebih awal. Bagi menyambut ketibaan Hari Raya ini, saya rasa seloknya kita gunakan gunakan pendapatan yang sedia ada tu untuk membeli keperluan yang sedia ada. Tidak perlulah berbelanja berlebihan. Lagipun tiap-tiap tahun kan kita memangnya menyambut Hari Raya kan. Ada juga berpendapat perkara itu tidak menimbulkan isu sekiranya penjawat awam mempunyai simpanan atau tabung bulanan. Yalah, tepuk dada tanya selera kan, sebab belanjaan ni sebenarnya ikut diri sendiri. So normally kalau for me memang kita beli apa yang kita rasa kita nak guna je lah. Well, kalau you dah ada you punya orang kata sistem menguruskan kewangan sendiri, it shouldn't be a problem lah. So normally kalau dah ada saving, perkara-perkara macam ni is not a problem untuk us lah. Sebagai penjawat awam, kita kena manage lah kita punya kewangan. Mungkin dari segi perbelanjaan yang tidak wajar, kita boleh kurangkan. Dan mungkin kita boleh menggunapakai tabungan semasa yang mungkin kita ada buat bulanan dan sebagainya. So itu salah satu kaedah untuk kita berjimat-jimat dalam mungkin waktu-waktu ataupun kekangan kewangan seperti itulah.